Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu teman-teman. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Petualang Tunggal. Kembali lagi saya akan berpetualang di malam hari teman-teman. Saya sekarang sudah berada di anak sungai teman-teman ya. Dan ini seperti ini teman-teman. Saya akan mencari berburu burung ruak-ruak teman-teman, yang biasanya tidur di pinggir-pinggir sungai seperti ini teman-teman ya. Jadi dahan-dahan seperti ini yang tidurnya teman-teman ya. Kita akan cari dan mudah-mudahan kita dapat buruannya malam ini teman-teman. Langsung aja teman-teman, kita jalan karena ini sudah gelap ya. Sudah mulai ada sekitar pukul jam 6:30 teman-teman ya. Kita langsung aja teman-teman. Jalan. Teman-teman ya. Dapat burung ruak-ruak yang tidur di tempat-tempat seperti ini teman-teman nih. Lanjut teman-teman. Satu teman-teman. Ya. Posisinya tinggi, kita pukul aja teman-teman ya. Teman-teman. Kena dapat satu teman-teman. Teman-teman ya, dapat satu ya. Memang dia suka teman-teman di tempat-tempat seperti ini. Ini tidak ini. Lanjut lagi teman-teman. Ya, kita dapat satu teman-teman. Lumayan. Mudah-mudahan nanti di depan kita dapat lagi teman-teman. Kita menemukan ular kecil teman-teman. Ini dia ularnya. Kita coba pegang teman-teman ya. Ini ular sanca teman-teman. Ini kecil ini teman-teman. Kecil teman-teman. Kita lepas lagi teman-teman ya. Kita kan ini kita cari burung teman-teman, bukan cari ular ya. Jadi kita lepas lagi teman-teman ya. Kita jalan lagi teman-teman ya. Mudah-mudahan kita dapat burung teman-teman ya. Ada ular lagi teman-teman, ular kecil. Banyak sekali teman-teman ya. Ular-ular kecil teman-teman. Itu dia. Dia ke sana teman-teman. Itu dia ke pinggir teman-teman. Tuh. Tuh. Tuh teman-teman. Dia berdiri teman-teman tuh. Bisa lihat ya. Tuh. Ini ular-ular sanca teman-teman ya. Tuh. Dia masuk ke sana teman-teman.
Dia kecil teman-teman ya. Kita biarkan saja teman-teman ya. Kita cari burung saja teman-teman. Sudah dua kita nemukan anak ular teman-teman ya. Jenis ular-ular sanca ini teman-teman ya. Lanjut teman-teman. Kita cari yang lain teman-teman. Nah teman-teman, saya nemuin katak nih teman-teman ya. Nih, ini katak teman-teman ya, katak sungai teman-teman. Ini warnanya merah teman-teman, besar sekali teman-teman ya. Pahanya juga lumayan besar nih teman-teman. Kalau yang biasa ngonsumsinya mungkin senang sekali teman-teman. Ini kita cuma dapat satu teman-teman, kita lepas aja teman-teman ya. Kita cari burung teman-teman, mudah-mudahan burung ruak-ruak ada di sekitar sini teman-teman ya. Lanjut teman-teman, kita lepas ya. Nah biasanya di tempat seperti ini teman-teman dia tidur, tapi ini kita belum menemukannya teman-teman. Tadi ada satu, posisinya tinggi teman-teman, jadi nggak kena. Kita lanjut teman-teman. Lagi-lagi teman-teman lihat ular lagi yang kita temukan teman-teman ya. Tuh teman-teman, pantesan teman-teman burungnya nggak ada ini di atas-atas seperti ini teman-teman. Sudah 3 ekor kita menemukan ular kecil seperti ini teman-teman ya. Ini ular sanca ini teman-teman. Nah, nah ini dia teman-teman ya, biar dia turun dulu teman-teman. Ya teman-teman, ular ya teman-teman. Kita sudah dapat 3 teman-teman ya. Menemukan 3 teman-teman. Dia teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu petualangan kita malam hari ini teman-teman, mencari burung ruak-ruak. Hanya dapat 1 ekor teman-teman ya. Ya lumayan walaupun dapat 1 ekor teman-teman, setidaknya kita dapat teman-teman ya. Sebenarnya banyak tadi teman-teman ya, karena jangkauan kita tidak kejangkau teman-teman ya. Memakai kayu pun tidak kejangkau tadi teman-teman. Jadi terlalu tinggi semua teman-teman malam hari ini, karena mungkin faktor tadi memang gerimis teman-teman ya. Kita
jalan terus tadi, dan kita juga menemukan beberapa anak ular teman-teman ya. Salah satunya yaitu ular sanca ya, 3 ekor teman-teman ular itu, dan menemukan tadi ular, beberapa ular teman-teman yang mungkin tidak semua saya beritahu teman-teman. Banyak sekali memang di anak sungai ini teman-teman jenis-jenis ular yang saya temukan tadi teman-teman. Mungkin tidak semua saya kasih tahu ya teman-teman, karena posisi saya juga sendiri teman-teman ya, memegang kamera dan ibaratnya mencari posisinya juga sangat sulit teman-teman ya. Baik teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, mantap.